Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih teman-teman. Nah sekarang saya akan menuju ke JPL 174 ya, di dekat stasiun Citras. Nah kita bisa dengar nih alarmnya berbunyi dan palang pintunya udah tertutup. Kita akan lihat nih kereta dari arah mana ya. Di sini tuh selain kereta api yang lintas, banyak sekali truk-truk besar dan bis yang melintas di JPL ini ya teman-teman. Jadi sangat seru sekali, dan di sini itu keretanya, intensitas keretanya sangat banyak sekali. Oke, kita akan lihat nih kereta yang akan melintas dari stasiun Rangkas ya, ini menuju ke stasiun Citras. Oke teman-teman, kita lihat-lihat dulu ya palangnya nih. Oh ya, ini lampu arahnya itu sudah nggak aktif lagi sepertinya nih. Nah kita lihat nih palang keretanya itu NP ya, yang diproduksi oleh PT Nataya Putra nih. Kita lihat, ini sayangnya ini di depannya ini ada yang listrik ya, jadi palangin kalau arah dari hasil dari awakannya. Kita akan nunggu lagi kereta ya, yang lintas di JPL. Oke, nah kita lihat ada kereta api lagi yang akan masuk nih. Kali ini keretanya udah standby ya di stasiun Citras, dan kereta ini akan menuju ke stasiun Rangkas Bitung. Oke teman-teman, ikuti terus ya videonya dari JPL 174 di stasiun Citras Rangkas Bitung.